Woi, turun lu. Sinta. Eh, lu nabrak mobil gua, lu marahin gua. Mobil gua lecet. Kamu sama Dodi. Aku udah duga kamu. Tega kamu. Kamu tuh bukan pacar aku lagi. Jadi terserah aku dong mau jalan sama siapa. Lagian Dodi kan jauh lebih baik. Terus dia selalu nurutin semua apapun permintaan aku. Iya kan sayang? Dre. Untung hari ini gue lagi happy. Karena hari ini adalah hari jadian gue sama pacar gue. Mas Andri, Mas Andri, tunggu, Mas Andri. Apaan sih Mas Ari? Putan tuh lagi buru-buru, kenapa? Saya mah cuma ngingetin. Yang punya kos udah nanyain, katanya bulan ini nggak boleh nunggak. Iya, ntar Mang Ari bilang aja, saya nggak bakal telat kok Mang. Cuma urusan gampang, kecil ya. Iya, ya. Pasti dibayar kok ya. Pasti dibayar, udah santai ya, aja, ya. Dibayar. Tenang, itu mah, aduh, duit kecil. Duit kecil itu, Mang, duit kecil lah. Ya, duit kecil, oke? Ntar dibayar ya. Ya, dah. Ih, bener-bener sih si Andre. Lihat aja, 5 menit dia nggak datang, udah deh. Habis, kelar hidupnya. Heran, udah nunggu di sini lama banget berdiri kayak orang apaan gue berdiri di sini sendiri. Lepasin! Lepasin! Sayang? Sakit tau. Lagian kamu sih. Ngapain kamu tutup mataku kayak gitu? Aku kirain kan ada orang yang mau culik aku. Sakit tau gak? Ya sakit, biarin. Handphonenya mana? Katanya kamu kasih aku hadiah handphone. Oh, ada dong, nih. Aku siapin spesial buat kamu. Oh my God, sayang. Beneran dong kamu beliin aku handphone. Iya dong. Ini kan limited edition, sayang. Aduh, kamu nih. I love you. Oh, I love you too. Aduh, sayang. Aku seneng banget, sumpah. Aku seneng banget. Iya, iya. Ini. Sayang, aku sayang banget sama kamu. Aduh, cakep banget lagi ini handphonenya. Kalau lama kardus. Aduh, ini yang gold ya. Ih, kamu pinter banget sih milihnya, milihin akunya gold. Ya udah, sana kamu pergi. Kamu kan harus ngantor, ya udah. Langsung aja jalan. Nanti kamu telat loh. Aduh sayang, aduh, kamu langsung ke kantor aja sayang, nanti kamu telat. Kok kamu telat, kamu gak bisa kerja ya kan? Iya kan? Iya sayang, kamu yang paling pengertian. Oh iya dong, aku kan sayang banget sama kamu. Iya. Yaudah sana Gi, ya. Dadah. Dah. 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 Nanti aku telepon ya. Iya, dadah. Bye. Hai.
lagi banyak kerjaan nih. Iya, aku mau presentasi soalnya. Kerjaan mulu yang kamu pikirin? Kamu lebih pentingin kerjaan kamu atau aku pacar kamu, ha? Iya, sama-sama penting dong, sayang. Sekarang gini, kalau aku gak kerja, terus gimana aku mau menuhin kebutuhan kita, ha? Shopping kamu, belanja kamu. Ya bodo amat, aku gak mau tahu. Dengar ya, pokoknya aku tetap mau jadi yang nomor satu. Sekarang tinggal pilih, kamu lebih mentingin kerjaan kamu atau aku, hah? Kalau enggak kita putus. Jangan dong sayang, jangan. Masa kamu kayak gitu sih? Barusan kamu bilang kamu mendukung kerjaan aku, sekarang kamu ngomongnya kayak gini. Iya, pokoknya tetap aku enggak mau dikalahin sama kerjaan kamu, titik. Andre! Iya sayang, iya paham, aku ngerti semuanya ya. Andre! Iya pak. Kamu ini saya panggil dari tadi. Ingat ya, waktu kerja, kerja. Bukan buat pacaran. Baik pak. Saya minta sekarang kamu mentorin anak baru di sini. Ini Nadia. Ajarin dia. Baik pak. Maaf sayang, tadi itu atasan aku. Halah, atasan. Aku gak peduli ya, kamu bilang sama atasan kamu. Kalau kamu tuh lagi telepon aku, pacar kamu. Udah ya Andre, aku gak butuh alasan kamu apapun. Pokoknya, kalau nanti kamu gak mau ikut aku shopping, kita putus, titik. Sayang, halo. Halo. Sayang. Andre. Halo. Andre. Halo. Andre. Lu ngagetin gue aja. Jantung gue percobot tau gak? Sorry, kamu tuh kayaknya lagi banyak masalah banget ya. Soalnya dari tadi tuh aku perhatiin, kamu gelisah terus. Oh itu, ya biasalah. Cewek gue itu, ambekan orangnya. Ya tapi mau gimana? Cewek kan selalu gitu, bisa ditebak. Yaudah yuk, kita ke ruangan meeting. Ada proposal yang harus gue ajuin. Gue tahu. Lewat atasnya, atas. Ah, gak bisa, pintu atas kan cuma bisa dibuka dari luar. Ciin si Andre. Jadi sekarang gue bebas curi filenya dia. Dan gue yakin pasti bos bakalan senang dengan hasil kerjaan gue. Itu saya yang buat, Pak. Dre, lo itu kalau jadi orang yang kreatif dikit dong. Jangan karya orang, lo main akuin punya lo. Bukan gitu, Pak. Pak. Andre, karena kamu gak bisa ngasih proposal kamu ke saya akan pakai proposal Dodi. Dan kemungkinan yang akan saya promosi nanti untuk naik jabatan adalah Dodi. Kasih saya waktu, Pak. Ya, kasih saya waktu. Oke, saya akan kasih waktu kamu sampai besok. Baik, terima kasih, Pak. Limited edition loh ini. Oh iya. Gila, pasti Andre tuh gajinya gede banget ya? Ya iyalah, gede banget. Kok nggak mungkin dia bisa beliin aku handphone mahal kayak gini? Mikir deh. Iya kan? Gitu tuh, kayak Sinta enak ya. Kalau misalkan punya cowok kantoran.
Pasti bisa dibeliin macam-macam. Terus lo dibeliin apa lagi? Iya, belum tahu sih, tapi gue ada rencana mau beli Shopee-Shopee baju-baju belanja. Nih. Loh. Kok lo belum balik? Kan masih training. Jadi kalau kamu udah balik, baru aku balik. Ini aku kerjain aja ya sekalian. Makasih ya. Gue lagi kesel banget sama si Dodi. Gue yakin banget, dia pasti yang nyuri ide gue. Ya udah, kamu sabar aja. Orang yang kerjanya kayak gitu gak bakal bertahan lama kok. Iya sih pasti. Luar biasa. Kalian benar-benar tim yang solid. Pulang-pulang juga jam segini. Oh iya, gue lupa. Sekarang Andre sudah punya partner kerja, Mbokat Cupu. Jaga mulut lo ya. Dia ini pegawai, bukan pembokat. Dan gue yakin banget, lu udah nyuri ide gue. Hah? Sorry, lu bilang apa? Gue nyuri ide lu. Lu kan gak ada bukti. Jadi, jangan asal ngomong ya lu ya. Halo sayang. Gua aja cukup dan masih bisa buat gesek nih kredit card. Jaga hatimu. Ya udah kalau kamu enggak mau beliin aku marah nih. Jangan marah dong. Apa sih enggak buat kamu? Lagi pula aku ganti baju dulu ya. Aku coba-cobain ini, sayang. Ya udah, coba aja semua. Ah, ya. Ini lucu juga nih. Ini kamu gak salah nih. Ya kamu coba mau kamu ambil semua. Sayang, kamu gak usah banyak tanya ya. Tugas kamu bayar aja, oke? Aduh mbak, pacar saya ini uangnya banyak loh, baik lagi. Ya kan sayang? Iya dong. Oh iya dong. Bisa pakai kredit card kan? Bisa. Ini. Tuh kan. Oh. Gak bisa juga, Mas. Gak bisa juga? Ini mesinnya rusak kali, Mbak. Gak apa, Mas. Aduh, kayak beneran deh mesinnya rusak, Mbak. Orang dari tadi cobain dua kartu, masa nggak bisa sih? Ya, coba aja lagi. Kalau ini kredit card nggak bisa juga, mati gue. Ini anterin aku ke tempat sepatu ya. Aku mau beli sepatu yang baru. Soalnya sepatu-sepatu aku kan udah kudet, sayang. Loh, kemarin kan baru beli. Sayang, dunia fashion itu setiap hari berubah-berubah, sayang. Sepatu, tas, setiap hari tuh berubah, sayang. Udah, ayo. Mbak, mana mbak? Iya. Aduh, tagihan kredit card semua lagi. Bikin puyeng gue aja. Gimana mau beliin sinta sepatu nih? Mana gue gak pegang cash lagi.
Hai. Kamu ngapain dia tadi di situ? Sibuk banget kayaknya sama handphone. Oh, ini biasa kantor soal kerjaan. Gue harus cari akal nih, biar Sinta gak jadi beli sepatu. Mungkin belum ada yang dia pilih. Aduh sayang, aduh. Perut aku sakit banget nih. Sakit perut? Iya, perut aku sakit banget. Iya, terus gimana kita ini? Ya, belanja sepatunya besok aja ya, kita pulang aja. Ya. Hah? Iya. Ih, gak bisa dong sayang, aku kan udah milih-milih. Masa gak jadi beli sih? Daripada kamu milihnya buru-buru nanti, ya kan ntar dapet yang jelek lagi. Iya, terus gimana? Ya, kita pulang aja, besok aja ya. Pulang? Iya. Ya udah, kamu ke toilet aja dulu deh. Kan gampang, aku tunggu di sini, oke? Gak bisa, gak bisa. Ini sakit perutnya ini cuma bisa hilang kalau minum obat dari dokter. Ya terus kita ke dokter gitu? Iya, gak usah ke dokter. Soalnya di rumah aku masih ada stoknya kok. Mendingan kita pulang aja ya. Ya, oke. Oh, yaudah deh. Aku gak tahan, please. Yaudah, yuk. Ya, taruh dulu. Ya. Ini kamu pulang aja deh sana, katanya kamu sakit perut. Udah ya. Bye. Ya udah. Dadah. Kamu sudah kasih tahu dia belum untuk bayar kos bulan ini? Udah, Pak. Udah saya ingetin, Pak. Tolong kasih tahu dia, kalau dia belum bayar juga, kamarnya akan saya kasih orang lain. Mengerti? Siap, Pak. Siap. Ya. Ya. Itu bukan mobil si Andre? Ya. Tahan. Sini, Pak Andi. Ya. Stop. Gua kabur aja deh. Ini. Aduh. Posting di Instagram lo, tenar lo. Pak, ada surat. Buat Andre ya? Iya, sini. Tagihan, kredit card. Ayolah, kredit card, bang. Itu cicilan lo tuh. Jangan. Dede. Hidup lo banyak utang. Cicilan semuanya. Gaya lo aja tuh sok tajir padahal kere.
Iyalah. Kece. Rere. Aduh, itu tagihan. Ini juga tagihan. Aduh, kenapa sih semua tagihan sih? Kenapa gak ada yang ngirimin gue duit? Kenapa? Aduh, kalau kayak gini, gue bisa mati nih dikejar tagihan. Aduh. Aduh, hidup gue kayak gini banget ya. Aduh. Harus gimana ya? Buset! Lu ngagetin aja. Rere, hidup lu itu memprihatinkan banget sih. Makanya Andre, kalau hidup itu jangan gede gaya doang. Gua tahu nih. Lu pasti lagi stres mikirin cicilan kan? Ya kan? Aduh. Eh, cicilan! Cicilan tuh! Kalian berdua itu cocok loh. Mendingan jadian gitu. Karena yang satunya cupu, yang satunya lagi sok kaya. Padahal kere. Kamu enggak takut di sini? Justru ini tempat yang paling aman buat gue. Emangnya kamu tuh menghindar dari siapa sih? Gimana ya? Kita kan baru kenal. Ya tapi gak apa-apa deh, gue bakal cerita sama lo. Karena gue yakin lo itu orang yang gak ember. Gak apa-apa. Cerita aja. Jadi gini, semua yang gue punya itu cuman buat gaya. Mobil, baju branded, tas, jam tangan, sepatu branded, baju branded, kosan mewah. Ini itu semua cuman buat gaya. Dan sekarang gue bingung bayar cicilan gue. Oh, gitu. Iya. Apalagi cewek gue gak tahu kalau semua yang gue punya itu cuman buat gaya-gayaan doang. Namanya juga ex-mood. Apalagi kalau misalkan gue sampai gak nemenin dia untuk belanja, pasti gue diputusin. Berarti pacar kamu itu pacaran sama kamu cuma ada maunya aja. Ya mau gimana? Mesti dia cantik sih. Gue itu cinta mati sama dia. Gue gak mau sampai gue diputusin sama dia. Ya makanya. Ya, dikejar cicilan deh. Asalkan dia bahagia. Tapi kamu tertekan kan? Terus mau sampai kapan? Pacaran, tapi kamu dikejar-kejar sama cicilan. Jatuh. Nah, gue gak perlu baca. Gue udah tahu kok ini isinya apa. Cicilan.
nih. Kamu mau pinjem uang aku? Ah, enggak. Masa gue pinjem duit dari perempuan? Enggak apa-apa, pakai aja. Enggak. Udah, enggak usah. Emangnya kamu mau? Bener ya, bisa-bisanya bikin gue nunggu lama kayak gini, heran deh. Gila, udah jam berapa nih? Ayo. Kamu kenapa bawa perempuan ketemu sama aku, ha? Mbak. Apa? Mbak apa? Apa? Saya asistennya. Tadi kebetulan saya habis meeting sama Pak Andre. Jadi biar nggak telat ketemu sama mbaknya, ya. Saya jadi ikut ke sini. Asisten ya? Iya. Ya nggak apa-apalah kamu pergi sama dia. Tampangnya sama gayanya aja kudet banget. Ya gak mungkin lah kamu selingkuhin aku kan? Yaudah yuk.
doang ya? Cowok satu-satunya di dunia ini yang mau sama aku? Hah? Hah? Jawab, jawab! Aku tuh bete banget. Kenapa gue jadi kepikiran Nadia ya? Mikir dong, mikirnya sekali. Bukannya harus aku aja mikirin kamu. Andre! Aku tuh ngomong sama kamu dari tadi, kamu senyum-senyum mikirin apa sih? Kamu pikir aku bercanda, ha? Enggak, aku gak mikir apa-apa, aku serius kok. Aku apa? Tadi cuma mikir aja kalau ternyata aku beruntung. Karena kamu itu adalah perempuan paling cantik yang pernah aku temuin. Dan aku beruntung udah mencariin kamu. Ya iyalah, emang kamu harusnya beruntung. Aku cantik, aku keren, aku up to date. Kamu tuh beruntung banget emang. Tapi asal kamu tahu ya, cowok kayak kamu tuh 100 orang bisa aku dapetin dengan seketika. Udah, aku udah gak mau makan. Aku mau pergi dari sini. Permisi mas, ini bilnya. Permisi ya mas. Saya, kartu kreditnya baru ya? Sayang, tadi kan aku sempet tuh jalan ke butik situ, terus ada baju keluaran baru. Kita belanja baju ya, aku naksir banget sama baju yang itu. Yuk! Sorry. Sorry ya? Gue gak nyangka kalau gue bakal nabrak beda dari cantik lo. Kamu bisa aja. Enggak, tapi seriusan lo. Gue gak nyangka aja ada beda dari gue tabrak. Oh iya. Dodi. Oke, Sinta. Sinta. Masa iya? Gue belanjain Sinta pakai kartu kreditnya Nadia. Jangan. Nadia kan udah baik sama gue. Kalau kamu ada apa-apa, kamu bisa calling aku. Ini kartu nama aku. Oh, oke. Okay. Ya. Kamu kerja di perusahaan Langit Biru juga? Yes. Sama banget dong kayak... Lu ngapain gangguin cewek orang? Oh, jadi dia cewek lu? Iya, kenapa sih, Rick? Cabut. Kamu tuh ya, aneh banget deh. Aku kan cuma ngobrol sama teman kamu, masa gitu aja cemburu sih? Terus kamu kan juga lupa jadinya beliin aku baju. Dia itu bukan teman aku, dia itu pesaing aku di kantor. Orangnya culas. Aku gak mau aja kamu nanti dimanfaatin sama dia. Lagian kalau soal shopping, kita kan bisa pergi lagi ke sana. Aku janji deh. Tapi Dodi kelihatannya orangnya baik, nice, keren juga. Jangan bilang kamu suka ya sama dia. Kamu nih kalau ngomong jangan sembarangan. Gak mungkin lah aku segampang itu suka sama orang. Please deh, jangan suka mikir aku yang macam-macam. Aku gak suka. Tapi ada untungnya juga tadi ada Dodi. Jadi gak kepake deh uangnya buat belanjain barangnya Sinta. Thank you.
Kumpulan saya laporin sama Bapak Bos. Gua telepon gak ya? Telepon enggak, telepon enggak. Loh, pas banget dia jadi telepon gue. Halo Nat. Pas banget, gue baru menelepon lo. Oh iya, pas banget dong ya. Aku cuma mau nanya aja soal pacar kamu. Tadi kamu gak diputusin kan? Oh enggak dong, semua kan berkat lo. Gue jadi utang budi nih sama lo. Utang uang pula lagi. Ah, gini aja, gue janji ya. Nanti setelah gue gajian, gue bakal bayar utang lo semuanya. Plus, gue bakal traktir lo, dan lo jangan nolak. Ya? Tapi gak usah yang mahal-mahal ya. Coba Sinta bisa kayak Nadia. Bisa terima gue apa adanya. Dan bisa ngertiin kondisi gue. Ntar gue telepon lagi ya. Oke? Okay? Ya, yeah, bye. Bye. Andre, gue gak punya Inter. Bener kan? Jangan pura-pura kamu gak denger ya. Andre, cepat. Andre. Wah. Dia kabur lagi. Ladies, kalau Mang Ari cari gue, bilang gue di kolam renang ya. Oke, okay. Bilang aja ya. Oke, okay. Yeah. Oke. Okay. Bye. Mang, ya. Dari Andre ya? Iya, Mas Andre. Oh, tuh, tadi lari ke kolam renang. Di kolam renang? Iya, Mang. Oh, lu dari anaknya? Oh, di kolam renang. aja. Ah, semalaman kamu tidur di sini. Jangan keras-keras. Ntar kalau ada yang dengar, rusak pamor gue. Apalagi ada Dodi. Ada Dodi nggak? Hah? Ada nggak? Nggak ada. Jam berapa sekarang? Waduh. Bantuin gue dong, tutupin gue mau ganti baju. Ya udah, nanti kalau udah bilang ya. Iya. Udah belum sih? Lama banget. Rasanya banget sih. Dibantuin juga. Tapi mukul jangan kenceng-kenceng, sakit tau. Aduh. Gapapa, makasih ya. Makasih ya. Iya.
Iya, siang. Kami ingin bertemu dengan Pak Andre. Kami ingin menagih uang cicilan mobil yang belum dia bayar. Menurut informasi dari kantor kami, Pak Andre bekerja di sini. Bentar ya, coba saya telepon Pak Andre dulu. Silakan. Ini siapa sih? Maaf mas, sepertinya ruangan Pak Andre kosong. Aduh, kok gue jadi deg-degan kayak gini ya dipeluk sama Andre? Kenapa gue jadi deg-degan ya deket sama Nadia? Itu orang bang. Udah. Udah gini aja. Gue kesono, lo kesono. Ya udah. Ayo. Aman. Mereka tuh siapa sih? Mereka itu debt collector yang ngejar cicilan mobil gue. Soalnya udah 3 bulan gue nggak bayar. Gaji bulan ini udah keluar, berarti kamu bisa bayar dong? Mana cukup. Utang gue itu bukan cuma mobil. Ada sepatu, tas, jam tangan, laptop. Belum handphone-nya Sinta. Belum belanjaan, banyak deh. Pokoknya gaji gue gak cukup. Kamu gak mau jujur aja kondisi kamu sama pacar kamu? Kamu cinta, tapi kamu dikejar-kejar sama cicilan. Ya gak apa-apa. Gue itu cinta sama Sinta tulus. Jadi gue akan lakukan apapun buat dia. Emangnya kamu yakin Sinta cinta sama kamu? Kayaknya dia cuma manfaatin kamu aja. Soalnya aku lihat pengorbanan kamu besar banget buat dia. Nggak mau ikut campur soal kamu sama pacar kamu. Dan di saat ku ucap dan jaga hatimu, bukan pula diriku dan jaga hatimu. Sayang, kemarin tuh kamu lupa ya beliin aku tas yang sekarang artis-artis itu udah pada pakai. Sayang, masa aku juga belum pakai? Aduh, gimana ngomongnya sama Sinta ya? Gue mau kasih tahu kalau gue udah gak bisa bayar lagi kredit card. Sayang, kamu denger aku gak sih? Dari tadi aku ngomong loh. Iya, aku denger kok, aku denger. Ya terus? Iya, sebenarnya gini, sebenarnya aku pengen ngajak kamu ke taman. Ada taman baru yang dibuat sama Pemda, bagus deh. Ada kolamnya, ada anak-anak kecil main di situ. Apa? Tunggu, taman? Kamu mau ajakin aku ke taman? Hah? Enggak. Ngapain juga ke taman, boring banget kayak gitu. Pokoknya aku mau shopping, aku mau ke mall, titik. Udah, kamu gak usah alasan lain deh. Gak bisa juga, Mas. Gak bisa? Oh, itu mesinnya rusak kali, Mbak. Masa semua kartu kredit saya gak bisa? Kalau rusak kelihatan ada errornya gitu, Mas. Cuman ini kayaknya belum bayar, ditolak kreditnya. Gimana kalau enggak cash aja? Mbak, kalau ngomong jangan sembarangan ya. Udah balik. Aku udah enggak mood belanja. Rusak nih kali. Sayang. Iya, udah lepasin. Kamu nih yang bikin malu aku, tau enggak? Sayang. Please maafin aku, itu pasti kesalahan dari banknya. Ya. Gini aja, aku janji, aku bakal gantiin kamu double ya. Aku beliin kamu double, jadi dua. Gimana? Oke. Nah, itu dong, gak usah marah lagi. Yaudah, aku anterin kamu ya.
sayang, kamu jangan marah ya. Aku janji deh, aku bakal beresin itu semua, ya. Kamu tuh ya, kamu tuh bikin malu aku. Kamu kan tahu aku gak suka punya pacar kere. Aduh, telepon tagihan kartu kredit lagi. Telepon dari siapa sih, berisik banget. Itu telepon dari kantor, gak penting, gak penting. Aduh, mana bunyi mulu lagi. Aduh. Ini sumpah ya berisik banget. Kamu bisa gak matiin atau gak buang sekalian ini handphone? Iya, iya, iya. Ya. Aku silent aja ya. Bikin kesel deh. Ah! Stop! Sayang, itu siapa sayang? Aduh, sayang, jangan-jangan dia ngerampok nih sayang. Aduh, gimana nih, aku takut nih. Keluar! Jangan dibuka, aku gak mau mati sekarang sayang. Jangan dibuka, udah biar. Kabur aja, kabur. Buka mobilnya! Kita buka aja ya. Hah? Lu udah gak bayar cicilan mobil ini selama 3 bulan. Artinya, gua harus tarik mobil ini. Dan ini surat-surat dari kantor. Iya. Sekarang lu turun! Kamu nunggak cicilan? Jadi, ini mobil kamu juga masih nyicil gitu? Gini loh, aku bisa jelasin semuanya sama kamu. Jang! Aku jelasin sama kamu. Kenapa? Kenapa aku gak boleh? Mulai sekarang kita putus. Enggak ya, gue punya cowok kayak lo yang gayanya selangit, tapi semuanya cicilan. Ya, kok mejanya kosong? Mobilnya nggak ada, handphonenya juga nggak aktif. Lo itu kalau jalan pakai mata. Dasar anak cupu. Orang kayak lo itu nggak pantas kerja di sini. Dan gua bakalan bikin lo nggak betah untuk kerja di sini. Lo dan Andre itu nggak pantas buat kerja di perusahaan ini. Tapi tenang aja, setelah nanti gue jadi atasan, gue bakal pecat lo dan Andre. Lo tunggu aja itu. Kita lihat aja, siapa yang bakal dipecat. Maksud lo apaan ya? Siapa? Gue mau dipecat. Lo kali yang mau dipecat. gue dipecat. Andre. Ternyata gue udah mati. Gue melihat bidadari. Andre. Halo. Pikir gue udah mati. Kok lo tahu gue ada di sini? Di mana lagi tempat lo merenung? Kan cuma di sini. Tapi tadi aku sempet bingung, soalnya nggak ada mobil kamu di bawah. Semuanya udah habis, Nat. Sekarang Sinta udah mutusin gue. Mobil gue ditarik Delta. Tempat tinggal nggak ada. Dan sekarang, gue dikejar-kejar sama debt collector.
tinggal satu nih yang belum terjadi. Gue dipecat dari perusahaan ini. Apa mendingan gue mati aja kali ya? Jangan. Hidup ini tuh masih ada yang lain kok. Jangan bunuh diri. Nat, gue belum mau bunuh diri. Gue cuma pengen ngeretakin badan gue doang. Lo khawatir itu? Tapi thank you ya. Di saat gue hancur, lo doang yang bisa peduli sama gue. Ini justru kesempatan lo. Lo harus lebih semangat lagi kerja. Biar mulai semuanya dari nol. Lo emang sahabat terbaik. Sejoli, kalian itu memang cocok. Oh iya, Andre, gue ikut kasian ya sama lo karena lo abis diputusin sama cewek cantik ya. Tapi malah dapetnya cewek cupu kayak gini. Aduh, kasian. Lo boleh ingat gue. Lo jangan perang dengan tadi. Udah, jangan berantem. Kalian berdua itu nggak pantas kerja di perusahaan ini. Dan gue bakal bikin kalian berdua itu gak betah. Tunggu tanggal mainnya aja, oke? Sungguh kamu, ku memilihmu, menjadikanmu. Udah, Andre, kamu tenang aja. Jangan dengerin omongan dia. Aku yakin kamu bakalan lebih berhasil daripada dia. Kok dia bisa tahu ya? Gue putus sama Sinta. Kamu gak cerita? Ya gak mungkin lah. Gue yakin banget, Dodi pasti deketin Sinta. Kok bisa? Ya mereka itu pernah ketemu di mall, begitu mereka ngobrol. Ya pasti mereka tukeran nomor telepon lah. Apalagi si Dodi, mana mau ngelepasin orang kayak Sinta. Sabar, Andre. Kali ya. Mas. Kalau mau nanya-nanya soal kelasan yang di sini gimana? Oh, kalau itu saya kurang tahu, Mas. Coba Mas masuk ke dalam aja nanya sama orang yang di dalam. Oh, ada orang yang di dalam. Iya, Mas. Iya. Makasih ya. Iya, ya, sama-sama, Mas. Oke. Oh, jual berapa, Mas? Semuanya 4 juta deh, Pak. 3 juta dah. Ya udah, Pak. Enggak apa-apa. Aku udah duga kamu. Tega kamu.
Kamu tuh bukan pacar aku lagi. Jadi terserah aku dong mau jalan sama siapa. Lagian Dodi kan jauh lebih baik. Terus dia selalu nurutin semua apapun permintaan aku. Ya kan sayang? Eh, Dre. Untung hari ini gue lagi happy. Karena hari ini adalah hari jadian gue sama pacar gue. Dan gue minta, lu minggir. Lu minggirin motor butut lu nih. Udah. Udah sayang, udah yuk. Udah. Ngapain ngurung sama dia yuk? Lo gak apa-apa? By the way, dia lagi ngapain ya? Telepon ah. Apa gue jujur aja ya sama Andre? Tapi dia harus tahu dulu gue tuh siapa. Semoga dia gak kecewa sama gue. Andre. Hai Nat. Tuh kan gue bilang juga apa? Lo itu lebih cantik kalau lagi gak pakai kacamata. Oh iya, lupa. Ada apa Andre? Enggak, gak apa-apa. Gue cuman lagi gak bisa tidur aja. Gak tau kenapa gue mikirin lo. Nat, udah dulu ya. Kayaknya udah malam nih. Gue mau tidur dulu ya. Bye. Kamu ngomong apa baru sama Nadia? Aduh, gue ngomong yang aneh-aneh kan? Aduh, gue bego banget sih. Membuatku jadi begini.
jangan lupa dimakan. Nadia, Nadia. Lu itu perhatian banget ya sama gue. Beda banget sama Sinta. Sinta, mana mau kayak gini. Minta beli makanan mahal, iya. Suka? Suka banget. Ini tuh makanan paling enak di dunia. Lebay. Beneran ya? Coba nih. Gak usah, buat kamu aja. Udah sini, A. Gak usah. Udah sini, A. A. Buat A. Kamu. Enggak, A. Jangan nolak dong, A. A. Jangan tak, ya, ya, tumpah. Gak apa-apa, buat kamu aja. Enggak. Ini kan dibuat emang buat kamu. Enggak, A. Yes, piring berdua. Ayolah lo, Ndre, Ndre. Bilang aja kalau lo itu gak mampu beli makanan dua. Ah, so romantis lo. Eh, lagian ya, kalau sampai kalian berdua itu ketahuan sama manajemen, kalau kalian pacaran, itu kalian bisa dipecat loh. Gua gak takut dipecat. Oh, gua gak takut dipecat. Udah lupain. Mau lagi kan? Ini, A. Udah kenyang. Buat kamu aja. Nadia. Gua antar lo balik ya. Mulai hari ini lo gua antar pulang dan gua jemput. Oke? Gak usah. Aku naik angkot aja. Udah, gak usah nolak. Ntar lo mau gua traktir. Ayolah. Halo, Pak, jemput ya. Iya, Pi. Aku udah tahu semuanya. Secepatnya aku bakal pilih dan langsung kembali ke perusahaan kita di Jerman. Iya. Yeah. Bye, Pi. Serius nih, bakalan ada pengangkatan atasan baru? Iya, katanya dari tim marketing. Dan yang pilih anak dari pemilik perusahaan ini. Atasan kita. Mana gua tahu, gua enggak mikirin kayak gituan. Fatih. Lo jangan tanya sama Andre lah. Yang bakalan mimpin perusahaan ini ke depannya. Ya jelas gue. Pakai ditanya. Oh iya,
Kalau nanti gue udah dilantik menjadi pimpinan kalian, gue bakalan pecat orang-orang kayak lo sama lo yang gak bisa kerja. Terutama dia. Lihat dia gak? Nadia. Iya, yang anak baru. Enggak, gak lihat tuh. Gak lihat. Yaudah, makasih. Mana dia ya? Ah, gue telepon aja deh. Kok handphone-nya gak aktif? Ini apaan sih? Banyak banget. Mbak, itu ada apaan sih rame-rame? Anak penerusan mau datang. Katanya sih cewek cantik gitu. Iya, gue denger dia baru datang dari luar negeri. Iya. Cuman buat angkat salah satu karyawan buat jadi bos baru. Oh. Yaudah duluan ya. Yaudah. Dengan penampilan saya sengaja menyamar untuk melihat kinerja karyawan saya. Jujur, pekerja keras, dan bisa diandalkan sebagai pemimpin. Bu Nadia, saya mau minta maaf, Bu, kalau kemarin sikap saya kurang sopan, Bu. Namanya juga manusia, Bu. Kan khilaf wajar ya, Bu. Jadi saya minta tolong. Saya belum menyuruh kamu untuk bicara, jadi tolong jangan bicara. Oke, langsung saja ya. Waktu saya nggak banyak. Saya sudah melihat siapa karyawan yang jujur dan baik dalam bekerja, tapi ada juga karyawan yang penjilat, rela melakukan segala hal untuk apa yang dia mau. Dan sebelumnya saya ingin minta maaf kalau ada dari kalian yang saya rugikan dari penyamaran saya. Saya nggak ada maksud. Dan sekarang, saya akan memilih siapa karyawan yang akan memimpin perusahaan kita. Andre, kamu akan memimpin perusahaan cabang Jakarta Pusat. Loh, Bu, terus saya gimana, Bu? Perusahaan ini tidak butuh penjilat seperti kamu. Jadi kamu, saya pecat. Hah? Pecat? Terima kasih semuanya. Bu Nadia, Bu, saya dipecat, Bu. Warna pelangi, sejukkan hari-hari, menemani waktuku, senang akan hadirmu, tulus kasihmu. Terpatri dalam hati, kau yang takkan terganti, akan selalu kumpulkan. Jadi direktur. Tak gelap rasa di semua.
kasih perjalanan kita kan sering diterpa badai apapun. Aku percaya perusahaan ini akan berhasil di bawah pimpinan kamu, Andre. Nadia. Ini mobil, credit card, sama rumah. Dan segala kebutuhan kamu. Jadi kamu gak perlu lagi mikirin cicilan. Nat, kenapa lo gak bilang dari awal sih? Aku minta maaf. Karena aku ingin semua misi aku berhasil. Oh, jadi kebaikan kamu yang kemarin itu cuma buat ngetes aku doang? Aku ingin yang terbaik buat kamu. Aku percaya sama kamu. Selamat ya. Halo, meeting. Oh, ya, baik Bu. Iya, ya Mbak, ya. Oke. Sayang. Aduh. Cukup ya, Yudi. Kamu dengar, jangan pernah panggil aku sayang lagi, oke? Mulai sekarang, kita putus. Putus? Gue gak mau punya pacar pengangguran kayak lo, ngerti? Paham? Tapi sayang kamu dengerin aku dulu dong, sayang. Apa sih, ah? Sayang! Schedule meeting kita udah catat kan? Oh iya, sudah, Pak. Gak mau! Apa sih? Yang! Udah dengerin aku! Hai, sayang. Jangan sebesar, kita udah putus, ya. Ya, oh iya. Andre, sayang, tunggu dulu, dengerin aku. Kita bisa perbaiki semuanya, Andre. Andre. Pak, tunggu dulu, Pak. Udah dong, aku itu kan pacar kamu. Iya, apa sih kamu? Udah deh, itu bukan pacar kamu. Pacar kamu tuh aku, sayang. Kamu dia apa sih? Kamu tuh ngalangi pemandangan aku, tau gak? Ya, aku ini pacar kamu, sayang. Heh, kalau gue tahu sekarang lo kayak begini, gue gak bakalan mau jadi pacar lo, ngerti gak lo? Yang. Yang! Tuh kan cewek kalau kagak ada duitnya begitu ya? Handphone nggak aktif lagi. Gimana dong? Oh iya. Kenapa gue nggak telepon aja sekretarisnya? Pasti dia tahu alamatnya Nadia. Mana lagi nomornya? Stop.
Nadia mana, Pak? Maaf, Mas ini siapanya Nadia? Saya Andre, Pak. Saya direktur di kantor perusahaan cabang. Aduh, Mas. Sayang banget, Mas. Mas telat. Non Nadianya baru saja diantar ke airport, Mas. Soalnya hari ini dia balik ke Jerman. Ke Jerman? Iya. Hari ini? Iya. Makasih ya, Pak. Iya, iya, iya. Banget lagi. Setelah nih gue ngejarin dia. Aduh. Penting buat aku. Yang terpenting buat aku adalah berada di dekat orang yang aku cinta. Itu kamu, Nat. Aku gak bisa kehilangan kamu. Aku juga gak mau ke Jerman. Aku mau selalu ada di dekat kamu. Makanya tadi aku suruh driver aku buat putar balik. Tapi malah ketemu kamu lagi lari-lari. Emangnya gak capek? Lebih baik aku capek mengejar cinta daripada aku capek dikejar cicilan. Aku sayang sama kamu, Nat. Aku juga sayang sama kamu. Kami. Andre, kamu akan memimpin perusahaan jauh-jauh. Hei, kalau gue